alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita dalam buku Fatawa Al-Imam An-Nawawi. Fatwa-fatwa Imam Nawawi dalam masalah-masalah yang terkini. Tuan-tuan, hari ini kita akan bincang hukum as-salah fi ardil ghaib. Hukum sembahyang di tanah ataupun di tempat bukan milik kita. Kalau zaman dahulu, orang Arab dianggap bila ada rumah, kawasan tu orang punya. Jadi macam kita duduk kampung lah. Dia ada pagar, tapi pagar tu terbuka. Kalau katakan dia tengah berjalan nak menuju ke satu tempat, dia masuk kawasan orang tu, dia nak semayang. Boleh ke tak semayang? Dia semayang atas tanah orang. Gitu. Jadi soalan yang ditimbulkan, hal yajuz lil musafir wa ghairihi as-salatu fil ardil mamlukah fis sahra. Boleh tak dia semayang dekat kebun orang sebagai contoh? Dia semayang dekat padang pasir, yang padang pasir itu tempat mengembala kambing orang sekian. Yang dimilikilah kudas kita. Kalau orang Arab, sahra. Dia panggil Allah SWT padang pasir. Baru ni kat Mekah, dah lah tengok padang pasir. Rindu. 3 tahun tak tengok. Jadi dapat pergi baru ni. Uruskan kambing-kambing dam kan. Allahuakbar. Lama tak tengok padang pasir. Memang niat nak tengok padang pasir. Pergi dengan kereta, kereta rosak tengah padang pasir. Memang betul-betul jadi niat. Terpaksa telefon pula orang datang ambil. La haula wala quwata illa billah. Idza lam yakun fiha zar'un yatadarraru bihi wa hal lahu at-tayammum bi turabiha. Tak cukup dengan tu. Dahlah nak sembahyang kat situ. Tanah tu pula dia nak guna untuk tayammum sebab air tak ada. Boleh ke tak boleh? Jawapannya, ni dia panggil fatwa-fatwa Imam Nawawi untuk isu-isu semasa ketika itu. Maka kita kaitkan dengan hari ini. Hukumnya tajuzu atau yajuzu, dibolehkan as-salatu fiha, semayang dalam kawasan tersebut. Dan hari ini tuan-tuan nak semayang, semayanglah mana-mana pun tuan-tuan. Yang penting sejadah ada kan. Sekarang bagus juga PKP ni. Dalam kereta confirm ada sejadah. Jadi no point tak semayang. Tak ada sebab tak semayang. Jadi kita berhenti mana-mana, alas sejadah semayang. Kalau ada setengah orang dia kata segan, saya nak masuk area takut COVID. Sekarang pun saya tak faham COVID apa benda ni. Dekat Mekah tu orang tak pakai dah tuan-tuan. Saya duduk sana, sepanjang duduk tak pakai. Balik-balik kita pakai balik. Orang tak pakai, kita pakai pula, polis tanya, kenapa kau pakai? Kau sakit ke? Panas ni, kan rebah hari. Dia pula ajar kita. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita doa dengan Allah sajalah. Tapi kita makanlah suplemen sebab kita dah cocok-cocok dah. 3 dos. Ni ada pula seorang hamba Allah ni, dia nak cocok yang ke-4 dos pula. Dia kata, ustaz, okey tak nak cocok 4 dos? Kata, dah sekarang ni kerajaan tak suruh cocok 4, kau jangan pandai-pandai 4 pula. Dubai ya, Dubai 4. Jadi tak payahlah, kata tunggu arahan kerajaan, arahan KKM ni pandai-pandai nak cocok yang nombor 4 kan, kau keras ke seorang-seorang kat situ. Alahai, kerajaan tak suruh kau nak cocok. Kan kerajaan suruh dia marah pula. Tunggu, buat bertenang. Jadi orang ada setengah orang ni takut. Berhentikan arah, dia keluar sejadah, dia semayang. Semayang berjemaah, selesai masalah. Oh, masa ke Arafah, bagaimana? Macam itulah cara. Kita nak duduk tengah mabit di Mina kan. Mabit dekat Mina, dekat tempat nak melontar tu. Tunggu masa nak melontar jamrah tu. Kita pun azan subuh. Semayang semua, pakat-pakat. Alas, sejadah-sejadah semayang tepi jalan ramai-ramai. Tak ada masalah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Boleh semayang di kawasan-kawasan mana-mana yang milik orang juga, tak ada masalah. Tompang semayang atas tanah orang, tak ada masalah, dibenarkan. Tuan-tuan masuk dalam kawasan mall hari ni, katakan mall tu tak ada surau. Semayang dekat parking-parking lot tu boleh. Yang penting ada sejadah, jangan tempat kotor. Gitu. Wa tayammum minha in 'alima bi qarinati halin aw atradin 'urifa anna malikaha la yukrah dhalik. Dengan syarat
tidak ada larangan untuk masuk dalam tu. Kalau tanah tu terbuka, tuan-tuan masuk nak sembahyang dalam tu, boleh. Dia tak bagi, dia tak ada halangan. Tapi kalau ada daripada tuan milik tanah, dia tulis itu no entry, tak boleh masuk. Lepas tu letak pula gambar orang pegang senapang. Ah, jangan masuk. Takut tak ada sembahyang, wabillahi taufik. Ah, jangan. Jadi tak boleh masuk orang tu kawasan tu. Kalau tempat terbuka, boleh masuk. Dia nak tayamum, silakan. Cuma air. Sekarang ni dia isu air. Air tu boleh tak nak guna? Kalau air yang melibatkan kos bil, maka dia wajib minta izin. Ha, wajib minta izin. Kalau dia kata tak jumpa tuan, dia ambil dulu. Wuduk dia semayang, kemudian dia kena cari orang tu tuan punya milik air untuk dibayar. Ha, dia tak boleh main curi air. Sebab air tu milik orang. Orang bayar bil. Tapi kalau air itu tanggungan air sungai, tak payah. Dia boleh ambil sebab sungai itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang milik sungai, sungai dia punya, tak ada. Tak ada orang milik milik pantai, dia punya pantai, tak ada. Sebenarnya pantai ni bukan milik siapa. Kat Malaysia je berlaku. Kalau tuan-tuan pergi kat Israel, Palestin, tanah Palestin tu yang Israel guna, tanah depan pantai tu, depan Laut Mati tu, dia orang tak buat apa-apa bangunan. Kata tu pantai, ni jalan raya, dia akan bina hotel 5 bintang, 10 bintang, semua sebelah ni. Nak mandi kena lintas jalan. Di Hawaii sama juga, dia akan lintas jalan baru nampak pantai. Jadi orang bawa kereta akan nampak pantai. Port Dickson terus tak nampak apa. Langkawi, Langkawi tak ada apa-apa. Kalau pergi kat Chenang tu, saya sedih betul. Lalu tu nampak kedai. Dulu, masa mula-mula dulu, nampak juga kita jalan nampak pantai putih, hijau, biru, nampak. Sekarang tak ada lah. Bangunan semua 5-6 tingkat, dah tak nampak. Lepas tu bangunan semua pakat buat sendiri dengan sampahnya, dengan airnya, dah tak jadi. Akhirnya tanah kotor. Air jadi kotor. Tu sebabnya tuan-tuan, kita sebenarnya banyak benda yang kita buat, kadang-kadang itulah, macam mana boleh terlepas saya tak tahulah. Ha, gitu, nak cakap tu je lah. Macam mana boleh terlepas? Jawablah depan Allah Ta'ala. Baik, jadi kita kena bayar tu air. Tapi kalau tanah, tak perlu. Dengan syarat lah, tidak ada larangan daripada tuannya. Fa'in ulima karahatahu lizalik au syakka fiha lam yajuz. Tapi kalau dia rasa tuan dia memang tak bagi, tuan dia tak benarkan ambil guna tanah ke apa semua, dia tak bagi masuk langsung, maka tidak dibenarkan solat kat situ. Tapi kalau dia semayang juga, tuan tak bagi dia semayang, sah tak semayang tu? Sah. Tapi dia berdosa. Contoh, dia curi. Dia datang pakai jubah curi. Datang surau pakai jubah curi. Sebab nak pergi, dia tak pernah pergi Mekah, tengok jubah cantik, dia curi orang punya. Bawa pergi surau. Pergi surau jadi imam pula. Semayang sah. Sah tak imam? Semayang sah. Jemaah macam mana jemaah? Sah. Tapi dia berdosa kerana semayang dengan baju curi. Jangan main. Curi ni dia satu tabiat yang buruk. Bawa ni jumpa dengan Nabil. Nabil Ahmad. Nabil Ahmad ni tuan-tuan, Allah bagi hidayah kat dia sampai peringkat dia ni akan keluar 3 hari, 40 hari. Macam kalau dia kosong. Sipa, nampak macam sipa Jepun tapi bukan Jepun. Harga 1,000 lebih. Suatu hari dia tak nak dipersoal depan Allah. Jadi dia ni banyak pergi apa? Pergi tabligh apa semua kan. Dia tak salah. Orang kata ustaz apa selipar 1,000 lebih? Letak kat kaki kot. Apa masalah dia? Dia ada duit. Gaji dia 100,000. Apa masalah setakat beli 1,000 kasut? Selipar, tak ada masalah. Duit dia. Yang penting jangan dia guna duit orang. Yang masalahnya beli kasut 1,000 pakai duit surau. Wabillahi taufik. Ha, tak boleh lah. Dia memang duit banyak. Memang duit banyak. Duta saja ratusan ribu orang bayar dia. Jadi dia ni alhamdulillah, dia bila dia ikut tabligh apa semua ni, orang tabligh maulana-maulana tegur dia. Dia kata pakailah apa saja nak pakai. Barang mahal, baju mahal. Nabi pun ada dihadiahkan dengan baju yang paling mahal daripada Rum. Nabi pakai. Hadiah. Pakai. Nabi kata, apa nama, maulana kata pakai tu. Selipar, apa, kasut, apa semua pakai. Untuk pergi masjid. Ada kereta mewah. Dia ada kereta mahal.
Kereta bawa datang masjid, bawa datang surau. Dia kata, aku tak nak nanti di akhirat. Kereta tanya, kau ambil aku bawa pergi ke Astro. Surau kau tak nak bawa. Ah, dia tak nak tu. Dia bawa pergi surau juga. Hari tu, dia bawa selipar. Dia beli selipar. Harga selipar 1,000 lebih. Tak nak selipar ni dipersoal depan Allah. Dia pakai selipar tu datang surau. Habis mayang keluar, selipar hilang. Tak ada selipar 1,000 orang tahu tu lah. Bentuk dia tu. Jenama pun orang kenal. Ui, hilang bang. Hati dia panah. Dia balik. Dia pula. Dia balik. Dia tak pakai pun selipar orang lain. Selipar surau pun dia tak ambil. Dia pakai kaki ayam. Balik macam tu. Hati dia panas. Sehinggalah minggu yang ketiga. Tiga minggu lepas tu dia datang surau tu. Datang ni memang dia semayang dia berjemaah di surau. Dia datang surau tengok-tengok selipar dia. Ni selipar aku. Dia try betul selipar dia. Dan dia tahu memang surau tu tak ada orang pakai selipar tu. Limited edition pun. Dia yang dapat pun. Dia ambil selipar tu letak depan motor dia. Dia pun masuk semayang. Masuk semayang tu pun tak khusyuk. Dia kata siapa curi selipar aku. Yang best ya. Tuan-tuan. Habis semayang dia terus bangun duduk kat motor. Ba'diyah pun tak buat. Punya happy tempat selipar. Duduk dekat atas motor. Dia letaknya selipar depan motor. Dia tengok siapa datang. Seorang-seorang keluar. Sampailah habis orang tinggal seorang hamba Allah. Dengan serban, jubah, ridak atas bahu. Dia datang tengok selipar. Dia nak pergi selipar, dia tengok. Ada Nabi. Pup, dia buat cari-cari selipar lain. Pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Ni, pakai jubah, pakai ridak, pakai kopiah, pakai serban ni. Keluar kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nabi panggil. Bang, ni ke selipar ni? Ni ke selipar ni? Eh, bukan. Saya ada selipar lain ni. Rupanya orang Indonesia. Selipar lain saya. Di selipar lain. Cari. Gak ada selipar lain ini saja yang ada, bah. Marilah ambil. Kamu datang pakai selipar ni kan tadi? Dia diam. Saya jangan risau, bah. Saya tak marah abang. Saya tak marah abang pun. Masa abang ambil selipar saya dulu datang, abang ambil 3 minggu lepas, saya dah halalkan dah. Saya dah halalkan dah. Jadi saya ni nak tunggu abang datang ni sebab nak bagi tahu abang saya dah halalkan. Saya terpaksa halalkan sebab saya tahu orang yang curi ni bawa datang masjid. Datang masjid, solat sah tapi abang berdosa setiap kali datang pakai selipar saya ni. Saya halalkan abang. Alhamdulillah, dia pun pakai selipar, salam belah macam tu. Tapi nak bagi tahu sah tak sembahyang ni? Sah. Walaupun dia datang surau masjid selalu. Ha, nampak tak? Jadi tuan-tuan, semayang, biar kita pakai yang halal semua. Maksudnya, jangan ada yang syubhah. Ada pula baru tanya. Bagaimana pula beli baju, pergi semayang, beli baju dan kenderaan daripada wang rasuah. Sama juga hukum dia. Rasuah tu haram, dilaknat oleh Allah SWT, semayangnya sah. Tetapi, keberkatan itu, dia kena minta ampun lah dengan Allah SWT. Tapi rasuah ni besar lagi. Dia kena minta maaf dengan rakyat Malaysia. Baik. Seterusnya, solatu faqidut tahurain. Sekarang ni sembahyang dalam keadaan dia hilang dua... Dia hilang kesucian. Iza lam yajid ma'an wala turaba. Dia tak boleh nak sembahyang. Ni. Dia tak boleh sembahyang. Dia tak ada wuduk. Tak ada air nak ambil wuduk. Tak ada... Ni. Tak ada apa? Tak ada tanah untuk tayamum. Di situ ada empat pandangan. Ni contoh dalam kapal terbang. Baru ni saya balik daripada Mekah. Kapal terbang dah tahu dah. Pramugari ni dikecilkan air. Sebab jemaah-jemaah ni ambil wuduk dalam air. Tersangkut dalam air, dalam bilik air pun ada. Dah dia patut dalam kapal terbang ni tayamum je. Masuk bilik air ni penuh air bawah air. Ya, orang tahu mana dia kira apa. Yang penting aku nak wuduk. Sebenarnya dia ajar tayamum. Kalau tabung haji dia ajar kita ambil spray tu. Dia spray kan. Kita spray sikit je. Sebab dalam kapal terbang. Sekarang ni air tak ada. Nak bersuci pun tak ada. Apa ni nak tayamum. Macam mana nak sembahyang? Dia ada empat pandangan. Pandangan yang kuat as-sahihu annahu tulzimuhu as-salatu ala hasbi halihi wa tajibu i'adatuha. Pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dia semayang saja tanpa wuduk.
Dia panggil solat hormat waktu. Perkara ini dia sebut juga dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam mazhab Syafi'i je, dia ada solat hormat waktu. Dia tak ada wuduk, nak tayamum tak boleh, ambil wuduk tak boleh. Maka dia sembahyanglah hormat waktu. Allahu Akbar. Bila saya tanya, ada setengah orang dia boleh wuduk. Tapi tak mau sembahyang juga. Saya kata, kenapa tak mau sembahyang? Ustaz, baju kotor ustaz. Baju kotor, kenapa? Kena najis, tak? Kenapa? Peluh. Peluh tak najis. Ketiak tak najis. Peluh pada suara dalam tak najis. Yang najis adalah dua. Pertama, air mazi. Yang kedua, air wadi. Air wadi, bila dia keluar? Ye, air wadi. Pernah tengok air wadi? Tak pernah? Air mazi biasa kan? Ke tak balik lagi? Air mazi ni, air mazi dia keluar dua keadaan. Pertama, inda ta'bi, ketika kita letih dia keluar air mazi. Yang kedua, inda syahawat, ketika bernafsu dia akan keluar air mazi. Dua. Tu mazi setitik pun najis. Nombor dua, air wadi. Air wadi ni keluar masa bila? Aqibal bauli, selepas kencing. Kalau tak percaya, lepas kencing, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i diminta untuk kita berdaham. Wah, bunyi juga. Masa basuh tu, perasan lepas kencing dia ada macam lendir di bahagian kemaluan, zakar tu. Itulah dipanggil air wadi. Air wadi tu kalau tak basuh bersih masa basuh kencing, dia boleh menyebabkan suara dalam tu najis, maka tak sah semayang. Ha, ni dua yang selalu. Nombor tiga, air kencing lah. Confirm najis. Air kencing tu tak payah bincang, memang najis dah. Tiga lah semua sekali. Air mani, tak najis. Dalilnya Nabi SAW pada kain, pada baju seluar Nabi, kain Nabi ada air mani yang telah kering. Kana yafuku, kana tafuku, kana tafuku Aisyah. Aisyah dia hikis air mazi tu, air mani tu. Kemudian Nabi guna untuk semayang. Air mani tak najis. Nah. Sebab apa? Air mani tu jadi ni manusia. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam tu mulia, maka air mani tidak najis. Cuma ada orang tanya, ustaz, macam mana air mani bercampur dengan air mazi? Sebelum keluar air mani, keluar air mazi dulu. Dia kaji waktu pula. Dia ambil al-ghalib. Ambil yang yang kebiasaan. Air apa yang keluar banyak sangat? Mani. Dah, selesai. Baik, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi kita ulang sembahyang. Kita sembahyang tanpa wuduk, kemudian kita ulang balik apabila ada wuduk. Sebenarnya orang yang kata dia tak boleh sembahyang pakai baju kotor tu, sebenarnya dia tak nak sembahyang. Tu je. Kau jawab je lah malas tu. Dapat dosa satu. Jangan kata baju kotor. Baju kotor tak ada. Dia benda tu je. Kena percikan tak payah. Kalau tuan-tuan masuk bilik air, ni dipanggil umum balwa. Umum balwa ni, dalam fiqah dia ada panggil umum balwa. Umum balwa ni benda yang tuan-tuan tak dapat elak. Contoh, tuan-tuan ambil wuduk kat luar. Ataupun tuan-tuan hujan kan? Ni sekarang ni musim hujan. Tuan-tuan datang daripada kereta luar tu jalan masuk. Dekat turun air turun tu kan ada kencing kucing, ada tai kucing, ada tai anjing. Tuan-tuan pun tak tahu, dah bercampur semua dah. Bila tuan-tuan masuk dalam masjid, basah. Ni, recik air-air tanah. Najis tak tu? Najis tak? Tak najis. Sebab apa? Itu adalah percikan air yang kita tak tahu air itu air najis atau tidak. Nombor dua, tuan-tuan masuk tandas. Bila tuan-tuan masuk tandas, tuan-tuan ambil wuduk ke, buang air ke apa semua, bila keluar tengok ada percikan-percikan. Itu percikan apa tu? Air kencing ke ataupun air basuhan tadi? Tak tahu. Bila tak tahu apa nak buat, dia panggil was-was. Was-was, anggap itu adalah air basuhan yang bukan air kencing. Tu buat Nabi ajar, bila kita buang air kecil, kita basuh, kita ambil air, renjis terus pada kain, pada baju. Jadi kalau kita tengok air yang tu, kita yakin bahawa air itu adalah air percikan daripada tangan kita. Selesai masalah. Ha, jangan was-was kita. Ha, ni kadang-kadang was-was dia tinggi sangat, tuan-tuan. Ada yang masuk sampai sebelum semayang, ni masuk bila air tu. Dia masuk bila air tu, buka solat dalam, tengok, cek, ada apa-apa tak. Kau jangan check, adalah.
Ada pula di masjid, di masjid dekat Bangi, Masjid Hasanah. Ni Tok Bilal cerita. Sebab orang pergi tanya Tok Bilal. Habis bayang isyak, ada seorang hamba Allah ni datang. Dia kata, Bilal, tolong umum boleh? Orang tengah sembahyang sunat, tolong umum boleh? Bilal kata, umum apa? Saya ada segantung seorang dalam bilik air. Tadi nak sembahyang, saya gantunglah sebab ada macam air. Saya takut air mazi. Jadi saya buang tu, seorang saya gantung kat bilik air dalam tu. Saya datang sembahyang. Tak pakai seorang dalam lah. So, saya dah habis sembahyang, saya masuk dalam bilik. Seorang dalam dah hilang. Boleh tolong umum? Tok Bilal kata tak ada kerja aku nak ngumum. Kau baliklah. Pergi cari seorang lain. Mana sabar. Siapa suruh kau buat kerja tu? Kalau ada beg, letak dalam beg. Apa pula digantung merata? Mungkin ada mamat marah ni pergi buang tu sampah kata kau ajar gantung. Orang nak gantung baju dia ke, nak gantung seluar dia ke, nak dia nak buang air besar ke air kecil. Tengok seluar dalam kita ada. Dia ambil saya lempar. Tengok gantung sampah lah. Dia kata tak jumpa pula gantung sampah. Ha sudah. Waktu kau kena beringat lah siapa pula ambil seluar dalam kau tu. Takut orang terlupa dia ingat seluar dalam dia pakai lah. Macam mana dia datang masjid tak pakai seluar dalam. Tengok masuk bilik air tengok ada seluar dalam. Oh seluar aku kot dia pakai. Balik. Bini pun pening. Mana pula datang seluar dalam Orlando ni. Tak payah. Kalau jangan terlalu mengkaji, mencari. Kalau tidak dia akan menyusahkan kita. Sama juga macam bayan dam. Rambut cabut apa kan. Jangan duk kaji, duk cari satu-satu. Memang jumpalah kita je. Eh, luk kambing seko. Dia lebih 3 kambing. Jadi sekarang ni tak, kalau orang kata jumpa, kalau nampak betul kita bunyi, okey lah. Ni tak, suruh kawan cek, ada berapa belakang? Selamat. 2 ekor sekali jalan. Wala tajuzul i'adatu illa bil wudu. Nak ulang balik, mesti kena ada wudu. Tadi dah semayang solat hormat waktu kan? Ni sekarang ni, nak semayang ulangan, mesti kena ada wudu. Au tayammum fi mawdi'in yaskutu bihil fardu. Sama ada dia semayang tu dalam keadaan dia berwudu, ulang balik semayang tadi, kalau subuh, subuh lah. Ataupun dia bertayamum. Fa'in kana fil hadar wa'udimal ma'u lam tajuz al-i'adatu bittayamumi idla fa'idatan fiha. Tapi kalau kata bukan musafir, dia tak payah lagi ulang dah. Dia ambil wuduk macam biasa, semayang. Tak payah ulang-ulang ini untuk orang bermusafir. Dalam kapal terbang lah khususnya. Dalam kapal terbang memang saya tak galakkan tuan-tuan. Kalau tak ada wuduk, jangan ambil dalam bilik air kapal terbang tu. Macam nampak Islam tu tak hebat lah. Botol rabur air ni tuan-tuan. Kalau orang tua-tua boleh tergelincir jatuh sebab dia tanah licin. Jangan buat macam tu. Air ni nak guna lain lagi. Kalau semua orang pakat berwuduk, kena ada 300 orang. 300 orang berwuduk. Wabillahi taufik makan air tu. Yang penting nak basuh taik tu. Nak berak. Ha, tu nak pakai. Kita jimat kat situ. Jadi, gunakan apa kaedah yang lain ada. Iaitu tayamum. Kalau tak boleh tayamum, tak apa. Kita kan kita buat jamak takhir. Itu sebab dia ada jamak takdim, jamak takhir. Kemudian dia ada solat hormat waktu. Yang ketiga, i'adatus solah. Ulang balik sembahyang. Tengok, Islam tu mudah. Dia tak ada lah susah sangat. Baru ni ada pula dalam kapal terbang tanya. Ustaz, nak sembahyang ni Ustaz. Saya melihat bahawa kiblat sebelah sana. Jadi perlu tak saya nak bangun menghadap kiblat dulu, Allahu Akbar, baru duduk? Saya kata tak payah, kau duduk atas kapal terbang, kau duduk lah. Tak payah buka kompas tu, saya pun tak faham kenapa perlu buka kompas. Kamu duduk kapal terbang tu dia bergerak, betul tak? Kamu duduk je, Allahu Akbar, dah semayang. Nama Allah. Fa'ainama tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal qibal masyriq, kalau menghadap mana-mana pun semayang, angkat takbir semayang. Tak perlulah sampai peringkat nak kena pusing. Lepas tu ada pula yang kena bangun, dah duduk kat ekonomi kecil, bangun pula orang sebelah marah, tengah tidur bangkit pula pak cik ni. Tak duduk elok-elok. Lepas tu ada pula yang pandai-pandai keluar, dia kata okey nak semayang tu boleh duduk, tapi dengan syarat kena letakkan nama tempat makan tu, letak kat depan, sujud atas tempat makan tu, kata. Ah, sudah. Banyak sangat syarat. Lah kali orang tak semayang terus. Tu sebabnya, jangan pelik-pelik. Cukup semayang atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
rukuk, sujud bawah sikit daripada sujud daripada rukuk. Ha, tu cara semayang atas 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 apa? Atas kerusi. Dia berbeza. Orang semayang dekat yang dalam masjid ni macam tuan siapa-siapalah ni, mana atas masjid atas kerusi ya? Semayang atas kerusi. Atas kerusi ni lain kaedah dia, sebab kita dalam keadaan bukan bermusafir dan bukan berada dekat atas kapal terbang. Dalam kenderaan. Jadi macam mana nak buat? Dia kena semayang mengikut kemampuan dia. Masa dia dia boleh berdiri, datang elok-elok berdiri. Lepas tu semayang duduk semua tak boleh. Dia datang-datang, dia mesti berdiri macam biasa, Allahu Akbar. Dia boleh rukuk, boleh rukuk, dia rukuk dulu, sujud tak boleh, baru dia duduk untuk sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud, lepas tu bangun balik macam biasa. Bangun macam biasa. Mengikut kemampuan. Kalau ada orang dia kata, ustaz saya tak boleh rukuk, sujud tak boleh, duduk pun tak boleh, maka dia angkat takbir Allahu Akbar, berdiri macam biasa, kemudian dia nak rukuk, dia duduk, dia sujud, dia rukuk dalam keadaan sujud, kemudian sujud, lepas tu duduk di antara dua sujud, begitulah seterusnya. Tapi ada setengah orang dia dah, dia memang datang dengan orang tolak dah, datang-datang duduk dia sembahyang atas kursi roda dia, maka dia daripada awal dia angkat takbir dengan keadaan dia duduk, selesai masalah. Ha, tu cara sembahyang. Tapi atas kapal terbang tak perlu, sebab kita berada di atas kenderaan. Jangan susahkan orang dalam keadaan sempit-sempit kita sibuk nak bangun, kecuali surau ada kat belakang. Macam Saudi Arabia, belakang ada surau, pergi sembahyang kat belakang. Kalau business kelas, depan dia ada ruang depan besar, boleh sembahyang kat depan. Ha, so ikut kepada kemampuan. Tengok pada kemampuan. Macam saya, tengok kemampuan. Kita kat bisnes ada nampak depan, semayang ke depan. Kalau kat belakang, belakang. Ya. Yeah. Dia jangan susahkan orang semayang tu, tuan. Yang penting semayang. Wa innama cuma kena ingat eh. Ulang semayang ni juga tidak boleh dibuat saja-saja. Contoh tadi semayang maghrib kan. Lepas tu tuan-tuan duduk tepi tu rasa, ish, tak ada buat apa. Kedua kuliah maghrib tak ada. Tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan bangun sembahyang 3 rakaat ni. Kawan tanya, sembahyang apa? Saja. Tak ada kerja. Ulang balik maghrib. Haram ulang balik maghrib. Tak boleh ulang tanpa faedah. Haram hukumnya. Boleh, tapi dengan syarat. Dia kena niat qada maghrib masa zaman-zaman jahiliah tu. Ha, tu boleh. Nampak? Wa innama umirna bi salati awalan li hurmatil waqti wa laysa dhalika mawjudan ba'da khurujil waqti fala yajuzu an yusalliya muhdisan bila tayammum min ghairi darurah wala hurmah wala hurmati waqti li salatin la tanfa'uhu. Nak sembahyang hormat waktu hanya untuk solat fardu saja, sunat tak ada. Contoh tuan-tuan biasa buat duha, sampai waktu duha tuan-tuan nak sembahyang tak boleh, dah kali buat solat hormat waktu tak boleh. Hormat waktu untuk solat fardu saja dalam masa Syafi'i. Ya. Jadi itu antara benda yang berlakulah ya, tuan-tuan. Baik, ada soalan yang berkaitan dengan ni? Cuba buka soalan. Ada. Macam boleh. Apa? Insya-Allah. Aha. Bagus soalan ni. Ni soalan insya-Allah. Insya-Allah apa maksudnya? Dengan izin Allah. Dia tidak ada qaid ataupun tidak ada sandarkan dengan janji. Kecuali dia sebut aku berjanji. Aku bernazar. Ha, itu. Tu baru jadi wajib datang. Tak datang berdosa dia. Tapi dia kata, "Ji, insya-Allah ji, esok saya sampai ji, jangan risau ji. Majlis tahlil tu insya-Allah sampai." Insya-Allah. InsyaAllah, kalau orang yang betul-betul dia jaga kawan-kawan, insyaAllah dia sampai.
InsyaAllah yang orang kata apa? Janji manis. Dia bukan janji manis. InsyaAllah. Orang kata apa? InsyaAllah main-main ni susah nak cakap lah. InsyaAllah sampai lah tu. InsyaAllah sampai tu tak tahu sampai ke tak. Selalu yang cakap ni orang politik je lah. InsyaAllah sampai ni. Wallahualam sampai ke tak. Ada orang politik yang sampai. Ada orang politik tak sampai terus. Bila sampai? PRU 15. Hak tu wajib sampai lah tu. InsyaAllah sampai. Ha. Jadi sebenarnya kalau disebut insyaAllah, itu bukan wajib lagi. Bukan berdosa lagi dia. Kecuali dia memang kata, Haji, saya confirm datang. InsyaAllah. Dia sebut confirm, lepas tu insyaAllah dengan izin Allah pula. Ha, maksud pegang yang wajib tu. Tak datang, dia tak berdosa lah. Kalau dia tak datang, dia janji. Dia tak datang, dia berdosa. Iza wa'ada akhlafa sifat munafik. Tapi kena faham juga. Bang, kenapa tak datang bang? WhatsApp lah dia. Bang, kenapa tak datang? Kata saya simpan makanan. Awak tahu tak? Saya terbalik motor. Patah kaki dua. Ha, kena faham juga. Tapi, kenapa tak datang? Allah, saya bukan janji pun. InsyaAllah je. Ha, itu maksudnya kita telah pun dikencing. Ya? Maksudnya kena kencing dengan kawan gitu lah. Itu dosa besar tu, kena nipu gitu. Tapi kalau setakat dia cakap insyaAllah, itu dia panggil umum. Tak ada masalah. Kita tak boleh nak kata dia berdosa. Ha? Halal? Buat boleh? Ya. Boleh ulang balik? Saya tak pernah dengar bising-bising. Apa? Adik-beradik, okey. Tak faham soalan. Adik-beradik siapa ni? Bukan-bukan, saya nak tahu adik-beradik siapa cerita adik-beradik, ni? Adik-beradik, maknanya adik-beradik isteri ke adik-beradik suami ni? Adik-beradik isteri. So, okey. Okey, isteri dia, okey. Kakak ipar nak pinjam duit. Okey. Siapa yang halalkan? Isteri dia. Isteri yang bayar, yang bagi duit siapa? Suami dia. Faham. Bagus soalan ni. Isteri ada kakak. Kakak nak pinjam duit. Jadi isteri ni bagi pinjam. Cuma dia bagi pinjam guna duit suami. Betul? Berapa banyak? 1,000 contoh. Oi, banyak pula. Ini bukan kawan ni, dia. Okey, contoh. 4 letak 1,000. Kakak ipar ni pinjam 1,000. Isteri yang bagi pinjam. Sebab kakak ni minta dengan isteri. Okey? Kakak minta dengan isteri. Isteri kata, okey dah, tak apa. Bang, tolong bagi bang kakak tu 1,000. Abang pun bagilah suami ni. Bagi RM1,000. Bila nak bayar tu, yang? Bulan depan, bang. Dia bagi. Sampai bulan depan, kakak ni tak ada duit lagi. Bang, kesianlah kakak, bang. Ya Allah. Teruk, bang. Dia. Halal. Saya halal. Saya halalkan. Suami kata, tak engkau halal. Duit aku kot. Tak boleh. Dia tak boleh nak halalkan. Isteri kalau dia nak halalkan, isteri kena keluar duit dia bagi kepada suami. Itu sebabnya wajib bagi nafkah kepada isteri. Kalau isteri tak kerja, suami ni dia bagi nafkah bukan makan duit minum. Pagi tadi saya cerita dalam TV3. Memang hukum letak. Suami bagi duit makan. Okey, duit makan berapa sebulan? 1,000. 1,000 bagi 1,000. Sekarang ni duit poket isteri ni berapa? Ha, itu nafkah. Kena ikut uruf. Kalau saya pensyarah, seorang pensyarah dia, kalau semua orang pensyarah, dia bagi kepada isteri berapa ribu? Berapa ratus? Oh, semua orang bagi 500. Maka urufnya 500 bagi pada isteri saya. 500 tu duit dia. Tuan-tuan tak boleh kacau dah. Itulah duit isteri kita. Dia nak beli tudung, dia nak bagi sedekah, dia nak bagi kat kakak dia, abang dia, adik dia. Itu dia punya duit. Kita tak kacau. Macam duit gaji dia lah.
Ha, kalau isteri kerja, kita dah bagi dah 500, dia kerja pula. Jadi dia, kita dah bagi dah dahulu duit kita 1000 pada kakak tadi. Isteri kata nak halalkan. Isteri nak halalkan ni. Maka isteri pun ambil duit dia bagi kat kita 1000. Maka halal itu sah. Tapi kalau isteri kata saya pun tak ada duit, awak halalkanlah untuk saya. Tak boleh. Kalau suami tak halalkan, isteri kena minta dengan kakak dia. Kalau isteri tak nak minta, dia nak halalkan, dia yang kena bayar pada suami. Sebab itu dipanggil wakalah yang perlu jelas. Boleh tak? Tapi kalau isteri itu bagi duit, abang tolong bagikan pada suami, bagi-bagi, dia halalkan, itu tak ada masalah. Haji tak boleh petikan, itu duit dia. Nah, duit isteri adalah duit isteri. Duit suami adalah duit isteri. Itu kaedah jelas. Baik, ada satu, saya buka satu, lagi 2 minit. Sebab azan kena berhenti. Sebab ni tuan-tuan nak baca surah Al-Mut. Jadi saya berhenti awal. Senang kan mengajar gitu? Tak payah benda yang penting. Okey, lagi soalan? Lagi 2 minit. Hai, tak ada soalan pula. Lepas tu kan tengah jalan semua pakai tanya soalan. Dia tanya soalan tuan-tuan. Saya suka tuan-tuan tanya dalam kelas ataupun dalam kuliah. Bila tuan-tuan tanya dalam kuliah, orang lain dapat manfaat dengan jawapan. Macam tanyalah ustaz. Orang tanya soalan nampak simple, tapi yang tengok 5 juta ke 6 juta orang, mereka dapat pahala. Orang yang tanya soalan tu dapat pahala sebab 7 juta orang boleh faham soalan tu. So jangan malulah nak tanya. Tanyalah soalan. Allahumma salli Muhammad. Baik, ada soalan? Tengok ada yang ni. Ni ada satu soalan daripada ni, online. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum seorang imam dia merahsiakan ketiadaan wuduknya? Ini bermakna dia kentut tapi dia tak bagi tahu pada jemaah dan dia terus habiskan sembahyang. Apakah solat kami sah? Macam mana tu? Imam sembahyang, dia kentut, dia terkentut tengah sujud rakaat kedua, tapi dia malu nak bangun ataupun dia nak keluar. Dia imam tak ada masalah. Kalau kentut, you are terus keluar je. Tak payah letak tangan hidung. Siapa pula kata kena hidung ni? Tak payah, keluar je. Mana pintu yang dekat, situ boleh dekat, keluar. Sini boleh keluar, keluar sini. Tak boleh, maka dia keluar, cari jalan keluar. Orang yang belakang akan masuk ke depan. Ada ni imam dia, soalan ni, imam ni segan nak kata nak keluar daripada sembahyang. Dia teruskan sembahyang juga. Tak tahulah, takut alarm kena potong ke, wallahualam. Dia teruskan sembahyang. Sembahyang dia tak sah, tapi jemaah kalau tak tahu, sembahyang mereka sah. Kalau jemaah tahu, iaitu khususnya yang belakang untuk imam, terdengar, boom! Maka 3 orang yang kat belakang dengar tu, dia wajib mufaraqah. Bukan maksud dia kena ikut, dia wajib mufaraqah. Dia kena keluar daripada imam. Kerana dia tahu dah imam tu telah pun kentut. Tapi kalau imam tu tak ada lah. Benar sekali soalan lama dah ni, cerita ni. Dia telefon saya pukul 3 petang. Lepas tu, saya baru habis khutbah Jumaat di An-Nur, di Bangi. Dia ada seorang telefon, ustaz nak tanya ni, penting ni ustaz, penting ni ustaz. Apa cikis? Kami ni semayang dekat kampung sekian, dekat negeri sekian. Kami ni semayang tadi ustaz, tengah-tengah semayang, imam senyap. Jadi, apa? Orang belakang ni, Tok Bilal belakang, dia angkat kepala tengok imam dah tak ada. Rupanya imam tu kentut, dia keluar ke pintu depan, pergi ambil wuduk. Jadi orang tengok imam tak ada. Orang belakang pun ada yang bangun. Ada yang bangun, "Woi, imam tak ada." Habis 5-6 orang bangun. Semua, "Oh, imam gimana tau?" Dia kata, habis tak ada. Separuh sambung sembahyang. Dan separuh lagi batal. Sekarang dia orang kata macam mana solat Jumaat dia orang. Tengok kan dah jadi masalah. Jadi masalah. Mana boleh dia belah macam tu ya? Kalau katakan dia kentut, dia tengah sujud, dia tak boleh bangun belah macam tu. Orang tak tahu kat belakang. Dia kena bangun munabih. Allahu Akbar,
duduk di antara dua sujud, baru dia bangun. Jadi orang pun tahu, oh dia dah kentut. Ini tengah sujud, dia cabut macam tu. Memang tu imam betul lah dia tu. Jadi tuan-tuan perempuan, sepatutnya orang belakang akan sambung. Akan sambung, Tok Bilal belakang akan sambung sembahyang tersebut. Jadi sahlah sembahyang Jumaat yang sambung itu. Yang dah mufarqah, maka dia kena sembahyang Zuhur. Nampak? Wallahu a'lam, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita sambung pada bulan hadapan. Tajuk bulan depan. Okay. Hukum bertayamum dengan pasir. Bukan dengan tanah. Bukan dengan debu. Tapi dengan pasir. Jadi apa hukum dia tayamum dengan pasir ni? Tayamum dekat dalam kapal terbang, dia tepuknya cushion kapal terbang tu. Boleh ke tak boleh? Itu nanti kita bincang pada bulan hadapan. Apa yang baik itu daripada Allah yang Quran daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.